Yo yo, ketemu kembali dengan saya di channel yang inspiratif, inovatif, variatif dan tentunya edukatif. Kali ini saya sudah membuka sebuah barang yang saya beli dari Tokopedia. Barang apakah ini? Karena dia saya beli dengan produk yang lain, maka saya buka dulu, saya unboxing yang pertama. Dan yang ini adalah telah unboxing. Oke, kita lihat barangnya apa. Sudah kita buka, ini seperti ini. Tapi harus keseluruhannya. Ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah stiker POM, bentuknya POM, dia 3D yang bisa digunakan, ditempel di berbagai media seperti contohnya di tembok. Jadi barang seperti ini dia benar-benar 3D, dia timbul, hijaunya ada timbul ya, dan ininya POM. Terus dia disemprot pakai warna sehingga menjadikannya begitu sangat real, nampak real dan timbul seperti ini. Dan dia ada efek glossy-nya, dia mengkilap jadi warnanya benar-benar bagus. Nah, panjang kesininya dia 70 cm dan panjang kesininya panjang banget ini. Yo, 70 cm. Saya naruhnya gimana ini? Ya gini aja lah. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Ya. Jadi tinggal nanti pasang di tembok juga bagus ini. Atau di apa ya? Di dapur di bawahnya itu, di antara kitchen satu yang di bawah sama di atas. Biasanya ada keramik tuh, pasang ini juga bagus dan harganya pun murah. Harganya murah, ini cuma 30.000, 70 kali 77 cm. Oke ya, nanti kita kasih tutorialnya bagaimana cara pemasangannya. Dia bentuknya stiker, jadi nanti ini tinggal dilepas. Nah, nanti di sini udah lengket, gak usah kasih lem, jadi dia nanti lengket sendiri. Kayak double tip, bukan double tip, ya seperti double tip lah, atau kayak lakban seperti itu. Tapi dia posisinya stiker ininya kita copot, penutupnya baru kita tempelkan, dan saya rasa instalisasinya juga sangat mudah. Nanti saya kasih tutorialnya. Oke ya, itu saja, langsung ke tutorial cara pemasangannya. Mari, yuk. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu media tripleknya, karena ini cuma tutorial ya. Jadi media triplek tebal saya berapa ya, 6 mili nih, ada triplek 6 mili. Terus kita buka bagian dari pelindung lakbannya. Oke, nah setelah itu ini udah dibuka ya, udah dibuka semua. Nah ini dia. Nah, kita pastikan bagian tripleknya itu bersih, di bagian bawahnya sudah bersih, jangan sampai ada kotoran. Meskipun kalau stiker ini ada kotoran sedikit pun sebenarnya nggak begitu masalah, karena dia nggak ketara ketika nanti ditempel, soalnya di atasnya kan sudah ada real 3D nya seperti itu. Real apa namanya ya, benar-benar bentuk 3D nya sudah ada. Nah, kita pasin saja dan langsung tuh seperti itu. Sebenarnya pasang sendiri pun gampang ini. Nah, setelah itu udah baru dikencengin, ditekan-tekan, dan dia langsung nempel sendiri.
Nah, cara seperti ini pun bisa diaplikasikan ke tembok, dan memang sebenarnya sih stiker wallpaper 3D ini ya buat tembok sebenarnya sih, ada buat variasi-variasi lah. Di keramik juga dia ngerekat, terus di kaca juga dia ngerekat. Pokoknya mantap lah kalau bagi Anda yang suka berkreasi desain interior, pengen praktis ya pakai wallpaper 3D ini yang bentuknya stiker. Oke, tuh kita pas-pasin aja. Di situ kan ada nutnya ya, nutnya kita tekan, kita tarik, baru nanti dia kencang seperti itu. Ya, sip lah. Ini benar-benar mantap. Dan ada banyak varian juga. Dia variannya ada yang pink, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning seperti itu. Bisa tergantung kita pilihnya mau yang mana. Oke, itu saja tutorial bagaimana cara pemasangannya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe channel saya, klik lonceng dan bagikan ke teman kalian yang lainnya di kalian berkenan. Oke, thank you, bye.